Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Seperti biasa, saya berharap teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti kita alami bersama, kita tentu sering mengunjungi situs-situs yang ada di internet. Dari sekian banyak situs-situs yang ada di internet tersebut, tentu ada beberapa situs favorit yang akan terus kita kunjungi. Nah, untuk memudahkan kita mengunjungi situs favorit kita tersebut, maka kita menggunakan fasilitas bookmark. Oke, untuk lebih jelas cara menambahkan bookmark di Google Chrome, maka ikuti video berikutnya. Namun, jangan lupa channel YouTube saya di-subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kita buka Google Chrome. Di sini kan kosong ya, belum ada apa-apa, tandanya masih polos. Contoh, kita akan mengunjungi YouTube. Nah, di Google penulisan udah muncul YouTube. Nah, kita yakin nih, dari sekarang sampai terus selanjutnya kita akan terus sering mengunjungi situs YouTube. Kita bookmark saja situs ini. Caranya dengan klik tanda bintang yang ada di kanan atas, tambahkan bookmark, namanya jangan dirubah, udah biasa saja, samain nama book YouTube folder di bilah bookmark, kita klik selesai. Maka di sini sudah muncul bahwa YouTube sudah masuk ke daftar favorit yang akan kita kunjungi seterusnya di bookmark ya. Yang berikutnya, ini baru satu ya bookmarknya. Situs yang sering kita kunjungi misalkan web WhatsApp gitu ya. Web WhatsApp. Nah, ini udah muncul lah WhatsApp. Sama saja. Nah, klik. Nah, ini juga kita tambahkan ke bookmark tab ini di kanan ya. Pojok kanan atas bookmark tab ini, tambahkan bookmark, namanya biar saja, jangan dirubah, WhatsApp bilah bookmark, selesai. Oh iya, cara menggunakan WhatsApp web itu teman-teman bisa dilihat di video saya sebelumnya, nanti saya cantumkan di atas sini ya, tinggal diklik saja. Yang ketiga, misalkan situs yang akan sering kita kunjungi Facebook biasanya ya. Nah, kita bookmark juga pojok kanan atas ada tanda bintang, kita klik tanda bintang tersebut, lalu kita klik tambahkan bookmark, nama jangan dirubah, udah aja biar mudah, nama Facebook masuk atau daftar bilah bookmark folder, selesai. Misalkan apa lagi ya, Instagram. Nah, ini, nah, Instagram. Nah, tambahkan bookmark juga. Nah, namanya juga samain, tidak usah dirubah. Oke. Nah, sini sudah tercantum situs-situs favorit yang akan kita sering kunjungi, sudah tercantum di bookmark YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Dan mungkin teman-teman yang mau nambahkan yang lain silakan. Ini hanya contoh ya, 4. Kita close nih, misalkan. Nah, dari nol aja ya. Aja. Kita pengen buka YouTube nih. Kita tidak perlu ngetik lagi di sini. Di kolom pencarian langsung aja klik yang tanda YouTube yang sudah ada di bookmark. Langsung masuk. Bukan? Ya. Nah, berikutnya diacak ya. Misalkan kita tab berikutnya ya, tab baru ya. Misalkan pengen masuk ke Facebook. Kita klik saja Facebook tuh bedanya. Misalkan pengen masuk ke WhatsApp web, kita klik saja di sini WhatsApp web. Oh, kita pengen masuk ke Instagram, di sini saja masuk Instagram. Oke, sekian dulu video dari saya, yaitu cara menambahkan bookmark lewat Google Chrome. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada penggunaan kata-kata yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.